Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, guys. Uh, let's talk about monitoring and assessment two, taken from Language Curriculum Design by Nation and McAllister. Well, let's start. Okay, uh, so we are going to continue what we have talked in uh, part one. Okay, uh, it's about the types of the tests. Okay, the next one is uh, diagnostic assessment or diagnostic Uh, test so uh, it is used to find the gaps and the weaknesses in the learner's knowledge so that something can be done about them. Jadi dia, uh, tes diagnosa ya itu artinya adalah uh, dan tujuannya itu untuk mengetahui apa yang yang kurang sih sebetulnya dari uh, apa namanya proses pembelajaran yang kita jalankan misalnya. Jadi selama ini misalnya gurunya sudah melakukan proses pembelajaran Uh, tentang sebuah uh, uh, course X, misalnya. Nah, apakah kemudian ada hal-hal yang belum dikuasai dari siswa? Ya, oke. Okay. Uh, tujuannya adalah use to find what learners know well, so that the time is not wasted on teaching that. Oke, okay. jadi untuk mengetahui apa yang yang sudah dikuasai, misalnya. Tapi juga apa yang belum dikuasai juga sebetulnya ya, sehingga nanti fokus uh, kita bisa kita arahkan ke ke yang kurang ya, bukan yang sudah dikuasai. Oke, okay. um, the finding of a diagnostic assessment are used to determine what goes into a course. Ya. Okay, jadi melihat uh, proses pembelajaran ada yang kurang ya, uh, mana yang sudah bagus ya good diagnostic assessment is uh, accurate and easy to interpret in terms of what should be done as a result. Jadi uh, karakteristik dari uh, diagnostic test itu akurat dan mudah untuk diinterpretasikan, ya. Oke. Okay. Kemudian misalnya diagnostic test itu vocabulary vocabulary test ya. Yeah. Vocabulary test. Oke. Okay. Uh, jadi, di tes kosa katanya, oke. Okay, apakah siswa kita itu sudah menguasai kosa kata, misalnya? Oke, okay. uh, kemudian juga learner self-assessment. Jadi, siswa kita dikasih seperti survei ya, yang kita sebarkan uh, checklist dalam skala yang mereka mengisi, ya, mengisinya. Kemudian, pertanyaan-pertanyaannya bisa, misalnya. Apakah uh, saya sudah menguasai uh, vocabulary berapa puluh kata, berapa ratus kata? Mereka kemudian menjawab yes atau no ya. Kemudian the weaknesses of this kind of learner self assessment is this is not really objective, uh, tidak begitu objektif ya kelemahannya. Jadi subjektif sekali ya ini uh, mungkin harus dilengkapi dengan tes yang lain ya. Karena ini subjektif sekali, ya. Uh, and then the next type of tag is achievement test. Uh, measure both the achievement of the learners during course and the effectiveness of the course. Oke. Okay. Uh, jadi ini mengukur, mengukur pencapaian dari siswa kita. Oke. Okay. Uh, biasanya apa? Biasanya achievement test ini uh, di dilakukan misalnya akhir semester ya ini bisa achievement test nih contoh dari achievement test ya. The tests are part of the way to a course may have the purpose of picking up learners who are not achieving so that something can be done to help them learn. Jadi kita bisa memintakan nanti siswa-siswa mana yang sudah perform bagus yang belum itu itu dari achievement test sehingga kita bisa melakukan uh, bantuan terhadap yang kurang itu ya, achievement test. Oh, karakteristiknya apa? Chip test. They are based on material thought in the course. Jadi, materinya harus dari mata pelajaran atau mata kuliah yang telah kita ajarkan. Jangan dari di luar yang kita ajarkan, ya. Kemudian, learners usually know what kind of question will be asked and what materials will be covered. Uh, so, they let uh, learners know, okay, uh, what materials we are going to test to them, say. Kita harus ngasih tahu siswa kita materi apa yang kita tes gitu loh. Jangan jangan mereka tidak tahu ya. This is this is a achievement test oke. Okay. dia criterion reference, criteria Ada kriterianya, ada rubriknya yang memudahkan ya. Misalnya untuk tes uh, paragraf ya. ada rubriknya kan. Mengetes tulisan esai kan rubriknya. Oke, okay. kalau paragraf misalnya harus ada topic sentence harus ada supporting sentences, harus ada concluding sentences. Seperti itu ya. Right. A mastery test. What is mastery test? Ini bagian dari achievement test. Ini, ini high criterion is set. Jadi rubriknya itu sangat detail ya. Oke. Okay. Achievement test may be mastery test. Achievement test mungkin itu termasuk dari bagian mastery test ya. Mastery achievement test usually focus on small area of knowledge. Biasanya small area of knowledge. Misalnya uh, speaking, maka achievement uh, mastery test-nya itu misalnya pronunciation for example. The mastery of English pronunciation is tested. Pronunciation-nya sampai sampai seberapa bagus ya itu di testnya Oke. Okay. And uh, apa sih gagasan dasar dari mastery test what, what are the thinking? What is the thinking behind the mastery test? Uh, First is something to be learned. It should be learned well. Kalau sesuatu itu harus dipelajari, maka dia dia harus dipelajari ya. Okay. Every learner is capable of achieving mastery. Some may require more times to do so than others. Ya, beberapa siswa itu oh, cepat ya dalam belajar. Beberapa siswa perlu waktu yang lebih lama lagi untuk belajar ya. That's that's usual. Yeah, that's common. The teacher's responsibility is Is to the students and the learning, and that every learner should have the chance to learn well. Jadi uh, Anda sebagai calon guru dan sebagai guru nantinya itu responsibility Anda itu terhadap students ya. Yeah? Dan the learning process yang harus menjadi tanggung jawab dari guru ya. Yeah? And mastery of an area is rewarding and motivating for both teachers and learners. Oke, okay, jadi uh, mastery of an area. Uh, for example the our students are good at uh, pronunciations after we test them they they are going to be rewarded yeah uh, they're going to be encouraged mereka mereka itu terdorong mendapatkan motivasi ketika mereka mendapati bahwa mastery test uh, dalam uh, pronunciation mereka itu dapat bagus misalnya ini motivasi bagi mereka dan gurunya juga termotivasi bahwa oh Oh, I'm, I'm on the right track in in teaching the students, okay, okay. And proficiency test apa guys? Ini tes proficiency, ya, yeah? okay. Uh, draws item for the test not from the course that the learners are studying, but from the language itself. Jadi jadi materinya bukan dari yang kita ajarkan ya, tetapi dari dari bahasa kemampuan bahasa secara umum ya. Uh, ini proficiency test, okay. Jadi melihat kemampuan bahasa mereka secara umum ya speaking, reading, listening, uh, writing dan yang paling kita kenal saat ini adalah TOEFL dan IELTS. Oke, okay, TOEFL IELTS. Bahannya uh, luas. Seluruh skills di, di tes ya, diteskan ya. Ini yang disebut dengan uh, TOEFL uh, dan IELTS. Test. Uh, if you want to go to United States for example, Uh, to pursue your further study in United States, sometimes, uh, often you do the TOEFL test. If you want to go to Australia or European countries, for example, so you are supposed to do IELTS. Okay, so these two tests are considered as proficiency uh, tests. Yeah, proficiency tests. Okay, uh, that's it. Okay. Okay, guys. Uh, this is very interesting. Dalam toefl test itu ada yang namanya toefl washback dan dan setiap test itu pasti ada uh, washback effect ya. Yeah. What what is washback? Washback uh, means that the test has either positive or negative effect in the teaching and learning process. Washback itu artinya bahwa test itu bisa memiliki uh, efek yang positif dan negatif terhadap proses pembelajaran ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, bisa jadi misalnya TOEFL test itu mendorong mahasiswa atau siswa untuk lebih belajar lagi menguasai lagi skill-skill yang diteskan ya, diujikan di dalam TOEFL ya. This is this is a positive effect of TOEFL test ya. Bisa jadi malah mendemotivasi, discourage students ya. Oke, okay, mungkin sudah berkali-kali Tufel, uh, tes tufel, tetapi men kurang mendapatkan nilai bagus ya. So, this should be anticipated by teachers ya, yeah. the uh, washback effect of uh, the test. Okay, um, and uh, let's talk about reliability, validity, and practicality. Jadi uh, tes itu memiliki sifat reliability, validity, and practicality. What are they? Makhluk seperti apa ini guys? Reliabilitas itu uh, Coba lihat yang kanan guys ya, ini mudah memahami. Menurut Anastasi dan Urbina, reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda. Oke, okay. jadi ketika uh, you do, for example, TOEFL test, oke, okay, TOEFL testnya itu uh, dikerjakan di lain waktu. Hasilnya akan mirip-mirip, guys. Ini artinya reliable, oke, okay. reliable. Jadi, uh, soal-soalnya itu reliable. Jadi, diuji ulang hasilnya sama. Misalnya, nilainya diuji ulang, you have uh, 500, oke. Okay. Diuji yang kedua kalinya juga sekitar 500 atau kurang lebihnya sama. Ya, ini reliable namanya, ya, oke. Okay. Tesnya reliable. Uh, what about validity? Oke, okay. Sujana uh, menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Oke, okay. cara gampangnya gini, untuk mengukur berat berat itu pakai apa? Pakai timbangan ya, untuk mengukur panjang ya, pendek itu pakai meteran ya, jadi ini ini mudahnya ya, mudahnya seperti itu nah lebih paham kalau kita kita berikan contoh ya, ada uh, validity itu ada misalnya uh, face validity, oke okay, face validity, soal reading misalnya, ini ya wujudnya ya, uh, seperti soal reading, seperti soal reading bukan soal structure itu face validity ya oke okay. penampakannya oke okay. and then content validity oke okay. vocabulary test itu ya soal-soalnya betul-betul mengetes vocabulary kosakata tes kosakata ya harus ngetes kosakata itu itu content validity uh, tes speaking ya harus betul-betul mengetes kemampuan speaking oke okay. uh, practicality practicality itu apa oh ini uh, Tes itu dilaksanakan, bisa dilaksanakan practicality. Uh, cost ya, biayanya, misalnya terjangkau, itu bisa dilaksanakan. The time taken to to, ad, to, to, to administer and see the test, waktunya bisa, oke. Okay. Uh, waktu untuk menilai ya, itu bisa, ya. Yeah. The number of people needed to administer jumlah orang untuk administer, melaksanakan dan menilai ya. Yeah. Uh, the ease of interpreting and applying the result of the test, cara menginterpretasikan hasil, okay, uh, dari test itu, ya, yeah. okay, itu practicality. Okay, uh, some points I think this is not, uh, this has been discussed before. Okay, and that's all, guys, uh, for what I can explain today, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.